السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. ويؤذن في الشفاعة فيشفع النبيون والصديقون والعلماء والصالحون والمؤمنون كل على حسب جاهه ومنزلته عند الله تعالى حتى إنه يشفع رجل من هذه الأمة في مثل ربيعة ومضر ويشفع الرجل في الرجل والرجلين وأول من يؤذن له في الشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أنا أول شافع وأول مشفع فهو أعظم الأنبياء شفاعة وجاها عند ربه وله شفاعات كثيرة. Setelah datangnya orang-orang yang beriman ke telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminum darinya agar menghilangkan rasa haus yang dialaminya, lalu perjalanan kedua fase berikutnya adalah syafaat. Syafaat itu pertolongan yang diberikan dari makhluknya Allah kepada makhluk Allah lainnya. Dan mereka berhak memberikan syafaat setelah mendapatkan mandat dari Allah untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada yang lainnya. Jadi bukan semua orang bisa menolong atau mensyafaati yang lainnya. Hanya orang-orang yang mendapatkan mandat yang bisa memberikan syafaat pertolongan kepada yang lainnya. Lah yang mendapatkan mandat dari Allah sehingga bisa menolong dan menyelamatkan yang lain, yaitu pertama Nabi kita Muhammad dan para nabi lainnya. Di para nabi mendapatkan mandat tersebut. Jadi yang pertama mendapatkan adalah para anbiya, lebih khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para as-siddiqun, aulia, para walinya Allah yang kedudukannya itu di bawah para nabi. Lalu al-ulama, para ulama, tentunya al-ulama ul-amilun,
Karena ada dua versi ulama. Ada ulama al-amilun, ada ulama as-su. Yang bisa memberikan syafaat dan pertolongan kepada makhluk Allah yang lain adalah al-ulama'ul amilun. Kemudian as-salihun, orang-orang soleh, ya, termasuk orang-orang yang ahli ibadah, tapi mereka bukan ulama. Juga al-mu'minun, orang-orang mukmin lainnya. Tapi di dalam memberikan syafaat ini tidak sama. Nabi dengan siddiqin, siddiqin dengan ulama, ulama dengan salihun, salihun dengan mukminun, di dalam memberikan syafaat tidak sama. Berbeda. Kita mau menolong seseorang di dunia ini, mau menolong seseorang. Kita bisa menolong seseorang, tapi di dalam menolong seseorang itu masing-masing sesuai kemampuannya, sesuai kedudukannya. Oh, ini bisa nolong sekelas RT. Kalau RW dia enggak bisa nolong. Atau sekelas kelurahan dia bisa bantu. Kecamatan dia enggak bisa. Oh, sekelas kecamatan, kabupaten dia enggak bisa. Kan gitu ya. Berarti orang-orangnya itu enggak sama. Ini bisa bahkan mungkin sekelas kecamatan atau kabupaten, kalau ini nggak bisa. Lo apa bedanya ini sama ini? Oh, tentunya beda. Mungkin beda pengalaman, mungkin beda kedudukan, pangkat dan yang lain sebagainya di sisi pemerintahan. Di sisi pemerintahan. Sehingga apa? Di dalam memberikan pertolongan kepada yang lain dengan ukuran kedudukannya sama. Kita nanti di hari kiamat, ini bisa memberikan syafaat, ini bisa memberikan syafaat, ini bisa memberikan syafaat, tapi enggak sama. Yang ini memiliki batas. Makanya dikatakan di sini kullun ala hasabi jahihi wa manzilatihi indallahi ta'ala. Yang bisa memberikan syafaat kepada makhluk Allah yang lain, mereka semuanya ini nanti memberikan syafaat sesuai kedudukan makomnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nanti ada orang yang bisa memberikan syafaat kepada yang lain cuma 1-2 orang toh, enggak lebih. Dia bisa memberikan syafaat hanya 1-2 orang, enggak lebih. Berarti apa? Lah, sesuai kedudukannya di sisi sisi Allah, sehingga dia hanya bisa memberikan dua pertolongan kepada dua orang. Ada yang banyak, ini selain Nabi, ada yang banyak, bahkan dimisalkan banyaknya itu seperti Rabi'ah wa Mudhar. Jadi dia bisa memberikan syafaat seperti banyaknya makhluk atau gafilah dari Rabi'ah dan Mudhar. Jadi Rabi'ah wa Mudhar ini termasuk kafilah atau gafilah yang memiliki banyak keturunan. Lah, ada orang yang nanti bisa memberikan syafaat seperti banyaknya keturunan dari Rabi'ah dan Mudhar. Nah, semuanya itu tergantung kedudukan. Dinilai dari kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya yang bisa memberikan syafaat adalah para nabi, para siddiqin, para ulama, para as-salihun, para mukminun. Berapa yang mereka dapat apa mendapatkan mandat untuk memberikan syafaat kepada berapa orang tergantung kedudukannya masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pertama yang diizini oleh Allah untuk memberikan syafaat yaitu Nabi Muhammad. Pertama yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan pertolongan yaitu Nabi kita Muhammad. Sebagaimana di dalam hadis beliau bersabda, ana awwalu syafi'in
wa awwalul musyafa. Pertama, yang memberikan pertolongan, bahkan memberikan mandat kepada yang lain untuk memberikan syafaat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah a'zamul anbiya'i syafa'atan wajahan inda rabbih. Nabi Muhammad itu paling agungnya para nabi, paling besarnya para nabi yang menerima syafaat dan kedudukan di sisi Allah. Sehingga syafaat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad bukan satu macam, tapi banyak macamnya. Ya, banyak macamnya, karena syafaat ini enggak sama. Ya, macam-macam. Lah Nabi Muhammad memiliki berbagai macam syafaat untuk menolong makhluk-makhluk Allah, terlebih khususnya umatnya. Pertama, yang syafaat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan paling besarnya syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad di dalam fasil qada, di dalam penentuan surga neraka, nikmat atau azab. Itu pertama, syafaat yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis disebutkan, la azalu ashfa'u hatta u'tasika kan birijal qad umira bihim ilan nar. Katanya Rasulullah, aku selalu akan memberikan syafaat sehingga aku diberi sikakan birijalin qad umira bihim ilan nar. Ya, ada orang-orang yang sudah dibelenggu, yang sudah diikat, yang diperintahkan untuk masuk ke neraka. Itu diserahkan ke Nabi semuanya, dipasrahkan ke Nabi semuanya. Jadi terus Nabi meminta syafaat, terus memohon kepada Allah untuk mensyafaat, menolong. Akhirnya dikasih oleh Allah orang-orang yang sudah diperintahkan masuk neraka, yang sudah ditinggal dimasukkan ke neraka, diserahkan ke Nabi. Lah terus Nabi minta, Nabi terus meminta, sudah dikasih itu gak berhenti Nabi, terus meminta. Ketika dapat gak berhenti, terus meminta. Sebagaimana kita tahu di dalam hadis Sahihul Bukhari, yang Nabi terus sujud. Sujud Nabi, memohon, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga katanya Allah, irfa' ra'sak wasal tu'ta wa qul yusma' lak wasfa' tusaffa'. Ketika sujud lama, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengangkat, bangun dari sujudnya. Irfa' ra'sak wasal, mintalah, tu'ta, akan dikasih apa yang kamu minta. Wa qul yusma' lak, ngomong, bicaralah, akan didengarkan perkataan kamu. Wasfa' tu syafa', mintalah pertolongan, minta siapa yang kamu akan selamatkan, siapa yang akan kamu tolong, akan diberi. Wah, itu selalu. Bahkan di dalam riwayat Bukhari itu kan disebutkan bahwa Nabi melakukan itu bukan sekali, tapi dua kali, tiga kali, bahkan ada yang sampai empat dan lima kali. Gak berhenti Nabi Muhammad, terus. Sehingga katanya malaikat Malik, katanya Rasulullah, la azalu asfa, aku terus meminta pertolongan kepada Allah untuk menyelamatkan. Sehingga katanya Imam Malik, hatta yagula li Malik, hatta yagula li Malik, sehingga berkata kepadaku, katanya Nabi. Siapa yang berkata kepada Nabi? Malik, malaikat Malik, penjaga neraka. Sehingga berkata kepadaku malaikat Malik, lam tada' li ghadabik rabbika fi ummatika min baghiyah. Wahai Muhammad, kamu tidak meninggalkan, tidak menyisakan satupun umatmu untuk mendapatkan murka Tuhanmu. Jadi benar-benar dibersihkan. Ibarat kalau kita makan itu dikoreti bersih, kok enggak perlu dikorai lagi, di, apa, dicuci lagi tuh piring, saking bersih nih, didilati. Nah, kalah orang melur, ya. Misalnya, didilati. Seperti itu Nabi Muhammad.
Jadi benar-benar dibersihkan umatnya dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang yang diinginkan oleh Rasulullah. Ketika Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Tuhanmu akan memberikan kepadamu sampai kamu puas. Kata Rasulullah, idzan la arda wa wahid fi min ummati finnar. Kalau begitu aku enggak senang. Aku enggak ridha kalau ada satu umatku dalam neraka. Nah, itu memang dibersihkan sudah. Katanya malaikat, kok enggak kamu tinggalkan, enggak kamu sikalakan siji loro. Ya sing dablek-dablek, sing mokong-mokong. Ya, untuk mendapatkan apa? Murkanya Tuhanmu. Ya habiskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa min syafaati, di antara syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu an yasfa' li ghamin min ummatihi gadda khalunar. Kalau tadi belum masuk neraka, masih diperintahkan dibawa ke neraka. Kalau yang ini enggak, ada orang-orang yang sudah masuk neraka. Sudah masuk neraka disyafaati oleh Rasulullah sehingga mereka keluar dari neraka. Nah, karena ini termasuk macam-macamnya syafaatnya Rasulullah. Termasuk macam-macamnya syafaatnya Rasulullah itu mengeluarkan orang yang sudah masuk ke neraka. Yang mestinya proses azab hukuman masih panjang dikeluarkan oleh Nabi. Ibaratnya kalau penjara itu dapat apa? Remisi. Ya, dapat remisi. Ya. Apa? Grasi. Ya. Dapat grasi. Pemotongan hukuman. Mestinya misalnya 10 tahun, 15 tahun dipotong menjadi 10 tahun misalnya. Nah, yang dipotong itu kan macam-macam. Kenapa kok dipotong? Ya, mungkin membantu, mungkin anteng, tenang, ya mungkin macam-macam. Ya, dilihat aja siapa yang diremisi kan gitu. Nah, seperti itu Rasulullah kepada umatnya. Remisi, digrasi, dikeluarkan. Padahal sudah masuk ke neraka. Dan itu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu, para nabi itu sudah disiapkan oleh Allah duduk di singgasananya. Jadi kursi itu dilunggui, mereka nanti dengan sendirinya jalan masuk ke surga. Tapi Nabi gak duduk, sehingga para nabi gak bisa masuk surga. Para nabi yang lain gak bisa masuk surga, karena surga diharamkan kecuali Nabi Muhammad terlebih dahulu memasukinya. Nah ini Pak, Nabi Muhammad gak ada. Kemana? Ngentas umatnya yang ada di neraka. Karena Nabi Muhammad gak mau masuk surga, masih ada umatnya yang ada di dalam neraka gak mau. Nah ini dikeluarkan sama Nabi Muhammad. Ada lagi orang yang dikasih syafaat oleh Rasulullah bukan karena diazab, bukan karena disiksa atau dalam neraka, bukan. Tapi dikasih syafaat untuk ditingkatkan derajatnya. Dia orang yang baik, dia min ahlil jannah. Tapi disyafaati oleh Rasulullah sehingga dia mendapatkan atau ditingkatkan kedudukannya oleh Allah ke yang lebih tinggi. Jadi syafaat itu bukan hanya menyelamatkan dari azab, murka, siksaan, tapi juga bisa meningkatkan derajat, ya, menaikkan derajat, pangkat nanti di akhirat dan di dunia dia di akhirat. Jadi dia masuk surga misalnya, tapi surga yang paling rendah, ya, diangkat sama Nabi, disyafaati, diangkat derajatnya ke yang lebih tinggi. Ila ghairi dzalika min asy-syafa'at, dan banyak lagi syafaat-syafaat yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya hatta yaqula li rabbi, sehingga Nabi berkata kepada Allah, "Idzan li fi man qala la ilaha illallah." Izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Katanya Allah menjawab, inna dzalika laisa ilaik. Itu bukan untukmu, bukan untukmu, bukan kepadamu. Nah, katanya Allah, walakin wa izzati wa jalali la aj'al
man amana bi yawman min ad-dahr kaman lam yaknum ini. Katanya Allah, akan tetapi demi kemuliaanku dan keagunganku, aku tidak akan menjadikan orang yang beriman kepadaku sehari dari dalam seumur hidupnya. Sehari dalam seumur hidupnya, orang yang beriman kepadaku walaupun sehari, ya, itu sama dengan orang yang tidak beriman sama sekali, enggak akan. Jadi katanya Allah, demi kemuliaanku dan keagunganku, aku tidak akan pernah menyamakan seseorang yang pernah beriman sehari aja dalam hidupnya dengan orang yang tidak beriman sama sekali. Jadi enggak akan disamakan. Orang yang pernah nyicipi iman enggak disamakan sama Allah dengan apa? Dengan orang yang sama sekali tidak beriman. Lah itu termasuk apa? Rahmat Allah yang sangat luar biasa kepada hambanya, ya. Walaupun sehari dalam kehidupannya tidak beriman, apa beriman itu akan mendapatkan kemuliaan yang beda dari orang yang sama sekali tidak beriman, seperti bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab memusuhi Rasulullah, ya. Tapi pernah senang dengan kelahiran Rasulullah. Akhirnya apa? Dibedakan dengan orang-orang kafir yang lainnya seperti Abu Jahal misalnya, enggak sama. Kenapa? Karena Abu Jahal enggak pernah senang. Sedangkan Abu Lahab pernah senang. Sehingga apa? Kemuliaan diberikan oleh Allah kepadanya, setiap hari Senin bisa minum. Setiap hari Senin bisa minum walaupun berada di dalam neraka. Loh, dibedakan. Begitu juga nanti antara neraka, azab dan surga bagi mereka. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umatnya Nabi yang bukan disyafaati tapi bisa memberikan syafaat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai, diridhai oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita dapat membantu Allah dan Rasulnya dengan amal perbuatan ibadah ketaatan kita di atas dunia, dan mudah-mudahan Allah memberikan kedudukan yang tinggi kepada kita dan kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita dan yang lain sebagainya dari orang-orang beriman. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.